duduk tu, tanyalah dulu kerusi tu dah ada orang punya ke belum. Eh, sorry beb, ada orang duduk sini dah ke? Tak apa, duduk je lah, tak ada orang pun. Tapi ada pun cakaplah sikit. Oh, lagu tu. Ni, datang temu duga juga ke? Dari Kelantan eh? Oh, jauh beb, saya dari Kelantan. Ada orang semua temu duga sini. Hmm, patutlah pekat bahasa Kelantan ni. Memang tak boleh cakap bahasa baku eh? Kecek bahasa baku? Kecek kot luar? Bolehlah sikit-sikit. Okey, jadi kamu ni dari lulusan universiti mana? Saya baru je habis SPM be. Minggu lepas baru saya diambil result di sekolah. Ha? Lepasan SPM? Ish, yakinnya kamu, beraninya kamu datang temu duga ni. Adik tahu tak, abang ni bukan saja pemegang ijazah sarjana muda kelas pertama tau. Sekarang ni abang tengah sambung belajar dalam sarjana. Tahu tak sarjana? Lepas ijazah, sarjana ataupun orang panggil master. Ha, abang, pengalaman kerja abang pula. Dulu abang pernah bekerja 10 tahun dekat syarikat lama. Menyesallah syarikat lama tu buang abang. Abang datang temu duga ni, confirm akan dapat. Adik, ada pengalaman kerja ke tak? Pengalaman kerja tu tak ada lagi ni beh. Abang rasa kan dik, baik adik balik je lah, tak payahlah datang temu duga ni, buang masa je. Confirm fail punya, confirm kena reject ni. Apa pun adik tak ada, ijazah tak ada, cakap bahasa baku pun tak boleh, pengalaman kerja tak ada, penampilan diri lagi lah tak ada. Balik je lah dik. Tapi beh, saya ada satu benda yang abek tak ada. Oh, apa yang abang tak ada yang adik ada tu? Ah, saya ada gun. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka.